Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miftah di Tabil Official YouTube Channel. Kali ini Miftah akan mereview sebuah webcam, di mana webcam ini nggak kalah saing dengan merek-merek webcam lainnya. Apa sih nama webcamnya? Oke, jadi webcam ini adalah Everest Nemesis NYK A90. Ini serinya A90. Nah, untuk webcam Everest Nemesis NYK seri A90 ini, dia tuh lebih diutamakan untuk live streaming pro gaming ya, untuk gamers lah, untuk melakukan live streaming atau recording. Cuma untuk digunakan hal lain, contohnya seperti daring dan juga untuk WFA, ini enggak, ini juga salah satu yang the best choice lah dibanding merek-merek lain, contohnya seperti Logitech dan lain-lain gitulah. Ini Everestnya termasuk salah satu yang harganya terjangkau dan kualitasnya juga bagus. Nah, untuk nanti jelas lebih lengkapnya, kita akan lanjut ke review langsung ya. Oke, okay? Bye. Oke, okay, teman-teman semua, jadi ini adalah webcam Everest NYK Nemesis seri A90. Seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, bahwa untuk kualitas videonya ini udah 1080 dan ini autofocus. Oke, okay, kita lihat dulu belakangnya. Oh, apa nih? Oh, ini ada buku garansinya sepertinya ya. Ini ada buku garansinya nih, info garansi. Jadi kalau kalian beli A90 ini bisa langsung dapat garansi juga gitu. Oke, ini gak terlalu penting sih sebenarnya, cuma kalian bisa lihat sendiri nanti. Nah, oke, okay, jadi untuk webcam A90 ini, dia untuk colokannya dia menggunakan USB ini ya, USB yang seperti menggunakan mouse dan keyboard gitu. Terus untuk resolusi sendiri ini adalah 1080, high resolution 1920x1080px. Tapi untuk A90 ini dia minusnya FPS-nya hanya 30, kualitinya 30 FPS doang. Dan bagusnya dari webcam ini, NYK Nemesis A90, dia itu udah built-in microphone. Nah, jadi bisa kita lihat juga ya teman-teman di sini. Nih kita lihat di sini. Nah, oke. Okay. Oke, okay, di sini kita bisa lihat nih bahwa modelnya ada A70. A70 tuh dia, ini perbandingan semuanya ya. Kalau yang seri A70 dia 720, tapi semua sama-sama 30 fps. A80 960, terus yang A90-nya 1080 gitu. Untuk video light correction-nya memang lebih unggul di A80 sama A90. Di antara 70, 80 dan 90 yang paling bagus untuk fokus autofocus-nya adalah A90, karena yang lainnya menggunakan sistem manual. Untuk lensanya sendiri yang lainnya itu masih standar, sementara untuk A90 yang Miftah punya ini full HD. Untuk field of view-nya sama, itu 69 derajat. Dan untuk mikrofonnya dia menggunakan digital sekarang, nggak mono lagi. Dan itu that's good. Tapi nanti kita coba juga ya menggunakan apa kualitas suara seperti apa. Kita langsung buka aja ya. Kita langsung buka. Udah nggak sabar nih. Ini untuk live streaming guys. Kita live streaming menggunakan NYK ini. Ini first time kita yang namanya melakukan review webcam. Oke. Okay. Ini kita. Oke, okay, jadi ini adalah tampilan dari webcam Everest Nemesis NYK seri A90. Teman-teman bisa ngeliat semua ya. Di dalam box set juga ada ini. Ini apa? Guidebook-nya lah bisa dibilang. Itu panduan. Installation guide, sorry. Simple. Ya, sesuai dengan inilah kebutuhannya juga. Jadi nggak terlalu banyak. Oke, okay, teman-teman semua. Jadi untuk NYK A90 Everest ini, dia kameranya juga ini ya, webcamnya bisa diputar-putar gini guys. Nah, bisa 360 lah. Tuh bisa muter lagi. Coba takutnya ntar patah. Ini bisa muter-putar lagi guys. Terus bisa gini juga nih. Bisa teng-teng. Nih bisa kayak gini. Oke, kita langsung coba aja ke komputer nanti ya. Oke teman-teman semua. Nah, jadi gini tampilan untuk hasil webcamnya ya, dari Nemesis Everest NYK seri A90. Nah, jadi untuk settingannya seperti ini teman-teman ya. Ini for your info aja ya. Ini kita udah record kedua, take kedua. Tadi pertama udah panjang lebar ngomong berbusa, ternyata suara tidak terdengar. Oke, jadi gini settingannya teman-teman. Untuk konfigurasi videonya Miftah menggunakan brightness-nya 33, karena memang ukuran pecahan kamar Miftah kan udah pakai dual lighting ini, dual lighting ini sangat bagus banget, karena itulah namanya apa ya,
pencahayaan yang terbaik itu kayak gini, menggunakan banyak lightning, lightning keren, padahal cuma menggunakan cahaya dari handphone dan lampu. Oke, untuk brightness kita menggunakan 33, untuk kontrasnya juga 33. UHD-nya kita nggak pakai, untuk saturation-nya ketajamannya kalau nggak salah ya. Saturation itu kayak warnanya gitu deh. Itu kita pakai 5.55 kali ya. Terus untuk tajaman, oh sorry, saturation tuh apa ya sayang, saturation-nya? Saturation tuh lebih ke kayak warna nggak sih? Oke, istriku nggak tahu ternyata. Untuk sharpness-nya itu ketajaman, itu kita menggunakan 70. Gamanya kita pakai 447. Untuk white balance-nya kita menggunakan autofocus aja langsung, karena kan dari 1080 sendiri ini dia autofocus-nya nyala ya teman-teman ya. Terus Mifta juga menggunakan ini 60 bukan 50 Hz. Nah, untuk kamera kontrolnya Mifta untuk autofocus fokusnya Mifta nyalain langsung. Jadi nggak di manual. Yang manual tuh 70 atau 80. Cuma kalau di 90 ini autofocus langsung. Nah, terus kalau low light compensation ini hanya untuk bagi teman-teman yang ruangannya kurang pencahayaan. Jadi penting banget menggunakan low light compensation-nya gitu. ada shadow di belakang, ada bayangan. Seperti itu teman-teman semua. Kita apply, kita oke langsung. Nah, teman-teman semua juga kalau misalnya pingin ditempel ke ini, pingin ditempel ke, bentar ya. Kalau teman-teman pingin tempel ke layar, pingin tempel ke border layout untuk streaming gitu, itu teman-teman juga harus diatur ini ya custom resolusinya, jangan default device, karena kalau di A90 sendiri kan dia sudah 1080 tuh, tapi untuk FPS 30 gitu. Ngomong apa sih? Intinya gitu sih teman-teman. Ini Mifta udah agak bete sih, soalnya di review pertama suaranya hilang. Tapi ya teman-teman pasti ngerti kok, karena Mifta akan menjelaskan langsung, simple banget. Ini kan Mifta ngasih kalian gambarnya nih. Nah, untuk penjelasan spesifikasinya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman semua, jadi ini adalah NYK A90 Everest Nemesis yang dimana udah menggunakan high resolution 1080 dengan 30 fps, dan yang paling penting dia menggunakan auto exposure white balance, dan itu udah termasuk microphone juga, autofocusnya itu yang paling penting, dan ini webcam yang bisa 360 derajat perputarannya. Bayangin guys, itu bagus banget dengan colokan seperti ya standar lah, menggunakan USB seperti seperti colokan mouse dan keyboard. Teman-teman bisa lihat juga di sini entry level webcamnya. Ini bagian dia udah termasuk reduce, noise reducing untuk mic itu dia ada noise reduce-nya lah. Terus HD grips video calls, full 360 derajat degree rotation, autofocus and white balance yang membedakan dia dari seri-seri sebelumnya seperti itu. Full 360 derajat degree rotation, high resolution 1080 with 30 fps, flexible and adjustable, its unique fold and go design lets you make video calls from anywhere. Seperti yang Mifta bilang tadi di awal, ini cocok banget untuk teman-teman yang mau daring, terus dari belajar dari online, terus WFA, misalnya Zoom meeting atau Skype dan lain sebagainya, itu cocok banget. Tapi memang untuk NYK 90 ini di prefer untuk para gamer sih, untuk streaming seperti itu. Ini kurang lebih sama untuk di technical specification-nya, sama seperti yang tadi di atas. Nah, cara teman-teman mau ambil ininya, kalau mau beli dari mana, itu Mifta langsung dari official store-nya, itu beli di Tokopedia langsung nih. Nih, kita langsung dialihkan ke Nemesis official store-nya. Kita cari A90. A90. Oke, ini untuk A90 sendiri Mifta, teman-teman bisa langsung beli dengan harga Rp550.000, dan itu langsung dari official store-nya gitu teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, ini untuk autofocus-nya teman-teman bisa lihat sendiri ya autofocus-nya, lihat nih. Autofocus-nya dari webcam ini bagus banget teman-teman, bisa lihat nih. Sampai jerawat-jerawat Mifta kelihatan ya. Wah gila sih. Autofocusnya gokil banget nih dari Nemesis A90 nih, seri A90. Ini kalian bisa lihat juga nih dari webcamnya Mifta. Webcam handycamnya tuh jelas banget ya. Nih. Autofocusnya gokil. Seperti itu teman-teman semua, untuk autofocusnya. Oke teman-teman semua,
Jadi sekian itu saja review dari Mifta mengenai webcam Nemesis Everest Series A90, NYK A90. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya memang masih galau mau pilih webcam yang mana nih, harganya terjangkau tapi kualitasnya bagus, baik buat daring, WFH maupun Zoom meeting dan sebagainya, terus juga teman-teman juga pengin pakai buat live streaming, bingung mau yang mana, Mifta sarankan untuk beli Nemesis NYK A90 dengan harga yang sangat terjangkau, hanya Rp550.000 di official store-nya di Tokopedia, seperti itu teman-teman. Oke. Jangan lupa untuk di-subscribe video YouTube channel Mifta Tabil, Mifta dengan istri, dan nyalakan loncengnya di sini loncengnya di sini atau di bawah sini nanti. Susah ini masih webcam baru soalnya, asik. Sini. Oke. Gitu teman-teman semua. Semoga review dari Mifta untuk pilih webcam yang mana, terutama untuk NYK A90 ini, bisa membantu teman-teman lah untuk, oh jadi ini loh webcam yang terbaik di antara yang lain dengan harga yang sangat terjangkau dibanding yang merek L itu, LTHH Logitech maksudnya. Itu ya wes lah, itu aja, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.